sekarang dengan dengan diterapkan disiplin kepada anak-anak dia ya. Pasal tak minum susu saja pada waktu malam, sebab kita kena minum pagi dan malam, itu wajib pagi dan malam ya. Selain daripada kalau pagi itu kalau makan telur tu dah mestilah ya. Pasal kalau dulu ayah pun dia ada bela ayam itik di belakang di belakang rumah ya. Kalau susu tu wajib kita minum pada waktu malam, disebabkan oleh tak minum. Punca pasal apa dek? Adik nak tahu? Kadang malam kalau kita dah belajar kan, siang kita ada latihan, malam tiba-tiba bila kita malam tu tiba-tiba tertidur. Puncanya apa dek? Pasal kita belajar, kita baca buku kan, baca buku bila dah penat, kadang buku tengok kita kita tengok buku, kita tahu-tahu pop tidur, betul kan? Tidurnya tidur, kita tak tahu, tiba-tiba ada satu pukulan yang hebat lah, pang, kena sini. Kita tengok, sekali tengok ayah ni, betul ke? Ayah ni macam ni ke tidak? So, pasal tak minum susu je. Tahu-tahu kena pang. So, kita pun tanya, pasal apa? So, dia cakap susu ni penting untuk tenaga, untuk tulang kita, supaya tulang kita kuat. Sebab tu adik-adik masa baby, hidup adik dengan apa? Susu je dek. So di situ kita fikir balik, oh sebenarnya susu ni khasiatnya tinggi. Pasal tak minum susu saja. So maksudnya apa? Disiplin harian yang perlu kita buat. Maksudnya kita kena minum hari-hari. Tidak boleh miss. Itu disiplin. Sebab itu kalau kita nak berjaya, kita kena jaga disiplin dan dengar arahan. Kalau ayah suruh minum, kita kena minum. Tak kisah. Kalau suruh rehat, rehat. So itulah dia perjalanan tu dari segi pemakanan. Okey. Sekarang coach nak berkongsi ya. Hari ini adalah sesi motivasi. Bagaimana kita perjalanan adik-beradik coach, kita ramai adik-beradik, ada 6 orang ya, kakak yang tua sekali dan laki ada 5 orang. Nisbur, Razif, Jalani, Rahman, Rasul, ada 5 orang. So pada awalnya Rahman, Rashid, lepas Rahman Rashid lah, 5 orang ya, 5 orang laki dek. So adik tahulah kalau laki ni, kalau zaman adik ni, kalau dekat rumah biasanya apa? Rasanya apa? Bergaduh, mesti bertumbuk aje. Betul? Betul. Zaman ni mesti bergaduh, main-main mesti gaduh punya dek, dia tentu punya. Tetapi kita di kampung dek, adik kena faham, kita di kampung, perjalanan hidup kita cuma sekolah. Biasanya kita pergi sekolah, betul? Pergi sekolah dengan ayah menggalakkan kita main satu sukan. Tak kisah sukan apa, tetapi at least ada satu sukan supaya kita ni sehat. Betul? Kalau tidak, kita makan tidur, belajar makan tidur, lama-lama jadi kecil ke jadi besar? Ya, jadi besar dek. Lepas tu nanti obesiti, nanti mendatangkan penyakit. Betul? Dan satu lagi, bila kita bersukan dek, kita akan menjadi seorang yang berdisiplin. Pasal apa? Sebab kita akan jaga masa. Bangun pagi kena buat apa, ini segalanya lah. Dengan belajarnya berapa, supaya kita akan kawal masa. Jangan masa tu kawal kita, kita yang kena kawal masa. Betul? Satu hari dibagi 24 jam. Betul? Takkan dalam masa 24 jam kita ni tak ada masa untuk belajar, tak ada masa untuk bersukan. Betul? Terpulang kepada kita bagaimana kita nak kawal masa. Okey dek, faham? Faham. Itu, ya? So, daripada awal tu bapak dulu memang minat badminton, ya? So, dia galakkan kita bermain badminton. Di rumah sebelah rumah tu cuma kot tanah je dek. Kot tanah, open air. Lainnya kayu, ya, lainnya kayu. Kita kalau main kadang-kadang dengan adik-beradik, kalau main selalunya memang bergaduh je. Kadang-kadang pasal in out pun bergaduh. Betul? Kalau adik kalau main kalau in out pun gaduh juga kan? Betul? Tengok muka dah boleh tahu dah. So, kalau lain kayu dek, keistimewaan lain kayu ni bila kita main, jatuh dekat sana, dia bunyi dek. So kalau dia lain tepi, dia ada lain-lain dengan. So adik tahu dia tipunya.
Kan dia bila jatuh dia bunyi. Pup. Pasal dia punya kayu tu ditanam. Itu keistimewaan kalau dulu kita main di kot tanah. Ha, sekarang dah tak ada lah. Adik semua sekarang beza. Sekarang semua kalau tak ada rubberize, kalau kot getah tak nak main. Betul? Semua nak kot, kotnya semua nak hebat-hebat. Tapi mainnya tak hebat lagi. Betul? Ha, so ini. So dulu. Ha, so daripada kot tanah, lepas tu bila family bapa berduit, baru tukarkan kot simen. Tetapi pada awalnya, semacam saya tak minat badminton dulu. Ha, saya suka main-main benda yang bukan-bukan lah dia. Tetapi disebabkan abang-abang ni semua, dia dah pernah menjuarai champion. Dan setelah dia champion, dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Adik faham? Dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Bila dia berhijrah kat Lumpur, saya ni tak ada kawan kat rumah. Ha, ya, Miss Boon dah pergi Kuala Lumpur. Razie dah pergi ke Lumpur, Nikol Jalani dah pergi ke Lumpur. Saya tertinggal dengan kurs Razie. Adik kena faham lah, kalau saya dengan Razie ni, kerjanya kalau main apa, datang tu mesti bergaduh punya, betul? Saya pun tengok muka dia tengok mana, dia pun naik menyampah tengok muka saya. Dan bapak memberi satu nasihat. Okay, Rahman, kau nak ikut tak macam abang-abang kau? Mestilah, ya. Kalau tidak, saya ni kat kampung, saya tengok. Tak payahlah duduk kampung. Hari ni tengok ni adik ni asyik gaduh je. Okey. Dia bagi satu pandangan, satu jolokan dia bakar saya. Okey, Rahman, kalau kau nak ikut macam abang-abang kau, ada syarat.